bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Meskipun di sini kita bercanda, kita tertawa-tawa, tapi juga kita pasti tentunya akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang berfaedah ya. Tentunya di sini akan disampaikan oleh motivator kesayangan teman sebangkunya saat TK. Kita akan panggilkan Nadia Cak Lontong. Mohon maaf, terima kasih kehadirannya, tapi bisa nggak Anda keluar? Udah jauh-jauh datang ke sini, disambut, bukannya datang disuruh keluar, disuruh pulang. Seumur-umur, saya baru merasa tadi itu saya sudah salah jalan. Salah jalan? Salah melangkah. Bapak baru menyadarinya sekarang, Pak, setelah sekian lama, Pak. Ya kenapa sih, Pak? Ini jebakan. Bapak... Enggak, serius. Saya tadi berangkat dari rumah ke sini. Saya melangkah pakai kaki kiri. Harusnya kaki kanan. Salah. Jadi Bapak salah langkahnya gara-gara... Pak, itu cuma salah kaki doang, Pak. Kecuali salah pala Bapak di bawah, Pak. Kali ini saya akan bahas tentang introvert. Salah, Bapak. So, tahu. Bapak kan biasanya kalau salah langkah, bahasanya salah langkah. Anda salah tebak berarti. Saya membahas introvert. Introvert ya, itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, KBBI. Itu adalah orang yang biasanya ini suka memendam pikiran. Memendam sesuatu tidak pernah terbuka dengan orang lain, selalu ditutup-tutupi. Disimpan aja gitu pada hati. Situasi yang cenderung suka menyimpan sesuatu. Oh, nah, ini kayak teman saya nih, Pak. Makanya jadi gede begini. Nyimpan terus dia. Lemak keluarin kamu. Nah, itu rakus, beda. Ini menyimpan perasaannya dia, Pak. Nah, apapun dipendam. Tapi ya bagus dong, Pak, kalau masalah disimpan sendiri, apa-apa disimpan sendiri, nggak mau nyuruh orang lain. Berarti kan rajin dia, Pak. Nggak mau nyuruh orang lain. Nih, ini bukan introvert tapi Cooper. Karena apa-apa dilakukan maksudnya sendiri. Maksudnya menyimpan sendiri itu kalau punya masalah nggak diutarakan. Saya akan sebutkan ciri-ciri orang yang introvert. Ada berapa, Pak? 29. Oke. Okay. Saya akan sebutkan tiga. Pertama, orang introvert tuh nggak suka sharing. Sukanya jarang-jarang. Gak mau sharing. Nah, kalau sharing mau bukan introvert. Jarang-jarang. Ya, nah, sering. Sering banget. Itu sering. Sering. Huh? Sharing sama sering beda. Sering itu selalu, Pak. Selalu aja. Bapak itu kan banyak kasih motivasi di luar negeri. Jadi gak suka sharing, seringnya jarang ya, Pak? Yes. Ya, itu yang pertama. Yang kedua. Ya, tidak suka sharing. Yang kedua, orang introvert tuh suka menutup-nutupi. Suka menutup-nutup itu kalau ada i ditutupi. Gimana sih, Pak? Suka apa, Pak? Menutup-nutupi. Menutup-nutupi. Jadi kalau ada i ditutupi. Ditutup i. Menutup. Menutup-nutupi. Suka menutup-nutup i. Suka menutup-nutupi. Jadi kalau menurut saya, kalau menurut nama saya, stop. I-nya dihilangin, ditutup-tutupi. Stop. Oh. Misalkan, Pak, selamat menikmati. Selamat. Yang ketiga, orang introvert itu suka, nih, ini yang paling penting dan jarang kita perhatikan. Beneran suka penting, menghabiskan Pak. Waktu di rumah. Ya, di rumah lihat ada jam, oh dicemilin. Oh, waktu di rumah dihabisin dulu. Entah itu bentuknya kalender, bentuknya jam. Kuda lumping tuh, Pak, ya? Apa? Kuda lumping. Kuda lum... Menurut Bapak, waktu itu bentuknya kayak ongol-ongol, Pak, bisa dimakan. Waktu kayak ongol-ongol. Lah, kata Bapak tadi di mana? Anda kalau di rumah lihat waktu, lihat apa? Lihat jam. Lah, ngapain lihat ongol-ongol? Bapak ini kayaknya membuang-buang waktu deh. Nah, jangan gimana? Jam sama dia lo, Pep. Bar.
Gimana itu? Bapak membuang-buang waktu deh. Iya nih Pak, jangan suka buang-buang waktu. Mending langsung aja Pak. Nah kita harus efektif supaya gak introvert, supaya kita bisa... Kena dah. Curiga nih gue nih. Kenapa? TTS kan paling. Tahu. Ya. TTS. Suka Mak. Aduh. Gigi palsunya. Gigi palsunya jatuh ya Pak. Bapak, daripada nyariin yang jatuh, mendingan kita mencari jawaban dari semua pertanyaannya ada di muka bumi ini lewat TTS teka-teki sulit. Tapi petnya sama loh. Kebetulan kita ingin membuat sebuah boy band. Boy band? Oh. Dua Pak. Ya. Dua apa? Sri Ganteng. Tapi kita boleh gak ketawanya jangan terlalu riang banget. Kenapa? Lah. Ini kan berdua-berdua ya. Ketawa-ketawa. Ini ada yang sendirian loh. Oh, Tenang sekaligus hening. Kita beri kesempatan untuk pemirsa di rumah dulu. Oh iya. Betul. Untuk pemirsa yang ada di rumah juga kita ajakin ketawa-ketawa karena ada 500 ribu rupiah dipotong pajak. Untuk pemirsa yang bisa menjawab pertanyaan dari calon tong berikut ini. Iya, jawabannya ada 6 kotak huruf pertama B. 6 kotak huruf pertama B. Tanaman kecil. Didek. Ah, silakan dijawab ya, dicek Instagram kita @wib_net dan dicek postingan tanaman yang berisi kecil pertanyaan calon tong barusan dan dijawab di kolom komen. Karena pertanyaan yang paling cepat jawabnya dan paling tepat mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak persembahan dari WIB. Ya. Langsung dicek di Instagram kita. Betul. Dan bagi pemirsa di rumah juga punya kesempatan untuk memberikan pertanyaan sekaligus jawaban dan alasannya. Betul. Berupa video. Kirim ke waktu Indonesia Bercanda @gmail.com. Untuk video yang ditayangkan akan kita berikan hadiah 500 ribu rupiah dipotong pajak persembahan dari WIB tentunya. Iya, ya. Silakan dikirim. Ditunggu video dan juga soalnya boleh kita kasih semangat dulu dong ini. Kita kirimkan di muka. Ini di awal sudah kita hadirkan yang akan mendampingi. 8 kotak huruf pertama L. Lu lagi. Kalau kira-kira bingung kita akan langsung panggilkan dia Luna Maya. Iya. Iya, Mbak Luna. Mas, masih ada kesempatan tukar. Lepuk ada kesempatan di Bapak. Sama aja. Setiap ada celah Bapak masuk ke dalamnya. Enggak, saya ini, kalau tukar setuju gak sih? Setuju. Jangan dong, Pak. Turunannya mau lagi. Aduh. Bapak asal tinggi aja mesti pengen minta tukar. Iya. Enggak, kemarin saya lihat pohon cemara cuek aja. Akan menang pada malam hari ini akan mendapat hadiah apa? Silakan, Bung Alek. Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah power bank yang dipersembahkan oleh kasur single bed. Tidur nyaman, badan kaku-kaku. Silakan bawa pulang. Pak, itu emang buat yang para jomblo gitu, Pak. Tuh kasur kasihan amat, Pak. Buat para jomblo gitu. Aneh, Pak. Oke, kalau gitu kita langsung mulai tunjukkan dia TTS kita. Siap? Ya. Ini dia TTS kita. Ayo, Pak, saya udah mulai tinggi, Pak. Kita bantu introvert gimana? Ini iya. Oh, di serapan nggak pakai T, Pak, ya? Ya, kalau bahasa Inggrisnya introvert. Bebas apa aja? Tim A dulu kita pergi. Luna dulu, Pak. Dari tim A mau pilih yang mana, silakan. Luna dan Bedu, nomor berapa yang akan dijawab? Gak usah jinjit, Du. Hah? Gak usah jinjit. Ada sandbag ya, pinjeminnya. Belum, bocor lagi, Pak. Orang udah gak fokus, udah di fokus. Pakai itu, tuh. Ini, yang sama. Nah. Udah Pak. 6. Iya, 6 menurun. 6 menurun katanya, Pak. Nah, menurun kamu apa? Jadi, kok salah di bawah?
Bacain dulu soalnya. Bapak modus gak usah gitu amat kali, Pak. Menurut kelas ada 6 kotak huruf N di kotak yang kedua. Untuk memulai pertandingan sepak bola, ya. Biasanya wasit meniup balon. Silakan tim A, ada 6 kotak huruf N di kotak kedua. Kalau suka nonton bola pasti tahu. Fluid. Saya kasih kesempatan Luna untuk belajar ya. Fluid. Fluid. Apakah untuk memulai pertandingan sepak bola? Biasanya wasit meniup peluit. Setelah yang satu ini. Pak, nangis tuh, Pak. Pak, Bapak pernah dicium, cakep gak? Aku mau power bank!